Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pagi ni? Okey, pagi ni pagi Ahad. Biasanya kita orang akan berjoging di Taman Tasik Titiwangsa. Nampak tak dekat belakang? Helikopter. Okey, baik. Pagi ni saya nak kongsi berkenaan dengan 7 tips bagaimana kita memilih universiti. Okey, kenapa saya kongsikan 2 tips sebelum ini? Dan pagi ni saya nak kongsi tips yang ketiga. Nak dengar tak? Okey, nak dengar buat macam ni, terbaik. Okey, baik. Tips yang ketiga adalah kebiasaannya orang akan pilih universiti kerana iklan seperti di belakang. Terasa macam nak naik helikopter kan? Ha, tapi tengoklah dompet ada berapa kan? Okey, so sama juga dengan universiti. Ramai orang yang memilih universiti kerana iklan. Iklan menggamit anda, mari masuk, mari masuk, jom masuk universiti. Okey, baik. Iklan ni bagus. Tetapi anda kena mendalami apa itu iklan dan bagaimana iklan itu dipromosikan. Dan yang paling penting anda kena baca. Okey, bukan hanya terpengaruh untuk masuk universiti, untuk menyambung pengajian pada masa juga PhD kerana iklan. Tetapi anda masuk kerana maklumat dan ilmu dan juga kerana atas kesungguhan untuk menyambung pengajian. Iklan ini menggamit anda. Tetapi yang memilih adalah anda. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.